Bulan Ramadan datang membawa berkah. Masyarakat berlomba-lomba mencari penghasilan tambahan dengan berjualan takjil. Misalnya di sepanjang Jalan Bendungan Hilir, Jakarta. Setiap sore kita bisa melihat aneka makanan khas dari berbagai daerah yang dijajakan oleh para pedagang. Hanya bulan Ramadan aja. Iya. Iya, Ramadan mencari berkah. Bazar takjil di sini hampir kurang lebih 30 tahun. Laku terus sih. Tiap tahunnya, makanya selalu kita jual di sini terus. Tiap bazar Ramadan. Munculnya para penjualan takjil dadakan disambut positif oleh masyarakat. Banyaknya pilihan makanan dan harga yang murah menjadi daya tarik tempat ini sehingga tidak pernah sepi dari pembeli. Cepat banget karena segala macam di sini ada ya. Kebetulan saya jauh-jauh dari Bintaro. Jadi di sini mau anak mau pengen beli puding, katanya pengen beli somai, enggak tahu dia macam-macam. Rasanya enak, berbagai macam campurannya banyak banget, apa aja ada. Kesor. Ya pasti harganya lebih murah daripada di mall. Semangat masyarakat menjadi entrepreneur meski hanya sesaat selama bulan Ramadan adalah sebuah modal. Modal untuk mengatasi masalah pengangguran dan lesunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Shirley Petias dan Oki Aditya memberitakan.